Baik, kita kembali di Malaysia hari ini dan ingin kita membaca apakah berita-berita yang terada di akhbar. Tapi di sini kita tak nampak apa yang kita nak wawarkan sebenarnya. Kita nak wawarkan dari Harian Metro, pembuaran parlimen mungkin seawal esok. Saya pasti ada yang banyak. Hari inilah. Hari inilah sepatutnya lah. Apa yang dikatakan di sini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, dilaporkan menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara tengah hari semalam. Jadi kita di sini menantikan adakah pengumuman istimewa akan dilakukan ataupun tidak. Macam mana tu? Itu menjadi teka-teki semua tentang bila PRU ni. Ada yang tanya kabel, ada kabel bila PRU. Kita tunggu je lah bila tarikh keramat itu akan diumumkan. Sedikit di utusan dan juga berita harian lah. Saya rasa dekat berita harian ni menarik juga. Ini pesanan ya yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah kepada para pemimpin negara. Katanya utamakan kepentingan rakyat. Apa saja dilakukan, fikirkan kemaslahatan ummah. Jadi menuntut pimpin berkang pada niat yang betul, jujur dan jalankanlah amanah, meletakkan nilai ketakwaan kepada Allah sebagai pegangan utama. Alhamdulillah. Dan di Kosmo pula, inilah dia, kalau anda ingin saksikan, 500 doktor gigi palsu sasa wanita. Jadi ini mungkin kepada kes yang meletakkan braces palsu dan sebagainya. Jadi kepada wanita di luar sana, kalau nampak harga dia terlalu murah tu, waspadalah akan kesihatan gigi anda. Jangan